Okay, let's go. Oke, okay, hijau, Prancis, ST, wah, Bape. Oke, okay, hello saudara-saudara, berjumpa di channel Perkoran Donyo. Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini di sini nanti kita akan melanjutkan belanja pemain lagi. Oke. Okay. Saya itu sudah belanja pemain lumayan banyak, tetapi nggak saya kontenin. Nanti akan saya review satu persatu untuk pemain-pemain yang sudah saya beli. Dan sebelumnya mohon maaf sih, kalau omongan saya itu beberapa hari ini tulang jelas ya. Karena ilat saya dari lidah saya itu sariawan, jadi kayak gimana ya, kayak cidal-cidal gitu jadinya sih. Soalnya di ujungnya itu sariawan sih, di ujungnya itu sariawan. Jadi mohon maaf sekali beberapa hari ini saya nggak pakai facecam, suaranya aneh, soalnya sakit sih, sakit banget ya. Oke, sebelum kita belanja pemain, nanti kita gacha dulu tuh. Nanti kita gacha dulu menghabiskan 99.000 itu, biar koinnya itu lebih lah dari 100.000, ya 100 juta sih, lebih dari 100 juta kan nanti enak cari pemainnya, jadi lebih banyak pilihan lah sih, lebih banyak pilihan. Oke. Langsung saja di sini, sebelum kita menuju ke gacha dan belanja pemain, untuk teman-teman yang mau top up seperti biasa langsung gasin saja ke Kiano Store. Dan ini dia untuk price listnya, kontaknya ada di bawahnya cuy. Dan juga untuk teman-teman yang mau joki permata juga ready, teman-teman mending join grup WhatsAppnya saja, nanti link grup WhatsAppnya akan saya taruh di deskripsi video ini. Ingat, harganya itu ganti-ganti cuy, harganya itu ganti-ganti tergantung rate-nya, jadi beda-beda. Nanti teman-teman misalnya sudah join di grup WhatsApp-nya, nanti akan lihat cuy, akan lihat ya perubahan-perubahan harganya. Jadi nanti teman-teman bisa mantau dan antri lebih dulu. Oke, sebelum kita belanja, sebelum kita belanja di sini saya akan gacha dulu cuy. Kita mau gacha dulu, siapa tahu hoki sih, siapa tahu hoki, biar modalnya tambah ya, biar modalnya tambah sih. Oke, di sini saya mau gacha yang ini dulu sih, yang pakai standar. Walaupun ini pakai standar tuh, ini kok agak delay banget ya, bentar sih, kok delay banget ya, nah delay banget ya, bentar. Saya ulangin ya. Agak delay banget coy, kerasa. Nah, sekarang udah agak delay ya. Nah, udah agak delay sih. Oke. Di sini saya mau gacha pakai standar 10 kali dan nanti langsung paket ultra. Langsung aja kita gaskan cuy. Ini langsung gas 10 kali aja ya. Kita gaskan 10 kali, semoga aja dapat pemain yang bisa dijual sih. Semoga aja dapat pemain yang bisa dijual. Langsung 10 kali aja ya yang ini ya. Oke, tanpa basa-basi, ini dia paket standar 10 kali. Let's go. Ini paket memang suram banget ya sih, paket standar itu ya. Paket standar itu parah banget ya. Ya Allah, standar banget sih. Paket benar-benar real standar ya. Kayak buang-buang koin gitu sih. Kayak buang-buang gem gitu ya rasanya ya. Oke, 85 sampai 95. Ayolah Inggris, LR Robinson, Tavernet. Wah, ini paket kayaknya gak worth it banget sih ini cuy. Ada enggak sih yang dapat Henry Musala dari situ cuy? Kayaknya mustahil itu ya. Oke, ini ya real cuan sih di sini seharusnya ya. Paket ultra, udah nggak tahu berapa kali saya buka paket ultra sih. Ini dia paket ultra, langsung saya buka dua pack seperti biasanya sih. Okay, let's go. Oke, hijau, Prancis, ST, wah, Bape. Ya,
Itu udah bape banget loh cuy. Itu udah bape banget loh. Ya Allah. Kalau penyanyi cuy Prancis ST PSG. Ya Allah. Wah dihapusin tenang sini ya. Dihapusin tenang cuy. Oke. Paket Ultra Packs yang keempat cuy. 3-4 ya. Ini ya. Oke Icon. Oke Argentina Cam. Aduh, saya tuh gak pernah dapat 90-an gitu ya cuy. Riquelme. Ih, dapat mat, oke. Riquelme laku gak ini? Oh laku sih. Dapat si Martinez juga ya. Lumayan, lumayan, lumayan. Ini udah mentok sih si Martinez sih. Oke, 2 pack lagi. Ya Allah. Iconnya Riquelme. Icon yang 90-an gitu lah cuy, tolong lah ya. Tolonglah, let's go. Inggris ST Manchester United. Setiap gacha dia muncul terus loh, resi cuy. Kemarin muncul, kemarinnya dapat 4. Ya Allah ini respot, respot. Wah, uang 5 juta ya lumayan ya. Parah banget sih cuy. Kayak dihapusi gitu ya kita ya. Parah banget sih cuy. Ya Allah. Ayolah Henry 90-an apa mau salah gitu lah sih. Gulih banget ya. Astagfirullah. Ya ini dia paket Ultra Pack 7 sampai ke 8 cuy. Let's go. Oke, Jerman, ST. Kalau udah heroes itu pasti lemes aja nih. Kalau udah heroes itu lemes ya. Voller. Kok nggak pernah dikasih yang mahal itu, puluhan juta itu ya. Astagfirullah. 2 pack terakhir cuy. 2 pack terakhir ya. Saya udah gak ngarep sih cuy. Oke ya, paket Ultra 9-10. Let's go. Oke, Spanyol ST Hir. Ya Icon terus sih, Icon terus tapi keluarnya kayak gini terus coy, coy. Keluarnya kayak gini terus ya. Ya ampun. Sompretos. Ini juga scam sih ini cuy. Ini paket scam ya ini ya. Kita coba cuy. Paket scam ya ini ya. Paket scam, tawaran geladak cuy. Let's go. Inggris. Tomori. Akhirnya gitu dong. Gitu udah dikasih 90-an masih di paket yang antah berantah ya. Ya lumayan sih ini cuy. Lumayan ya dapat Tomori dan 3 juta cuy. Ini dong, ini lumayan sih ini malahan ya. 4 juta cuy. Ya Allah 90 juta habis coy. Kita habiskan apa ya? Kita habiskan di sini lah cuy. Buat besok malas lah. Buat besok kapten ke ini aja kita habiskan di sini. Let's go pakai standar.
ke Portugal, Portugal. Tapi kayaknya Ronaldo di sini enggak ada ya? Enggak ada sih. Habis sih 90 juta ya. 90 juta habis. Ah, stop, kita jualin dulu lah. Kita jualin dulu tadi siapa aja sih? Mori. Jual. Terus Riquelme. Kita jual. Terus si Fowler. Fowler kita jual lah harga 5 juta lah. 5 juta juga. Oke. Terus Morientes. Kita jual harga terendah gak apa-apa. Terus si Olmua ini, Mbappe sih ini harusnya sih. Salah, keluarnya salah ya. Keluarnya salah kok. Bisa-bisanya keluarnya sih. Kalau-kalau gitu. Kalau-kalau. Oke, Szoboszlai. Kita jual lagi. Siapa lagi? Resi. Kita jual 2 juta lumayan. Keluar terus si Rashford itu sih. Aduh, siapa lagi ini? Udah gak ada ya? Martinez. Martinez. Terus siapa sih? Turam ini ya. Oke, Turam. Siapa lagi sih? Udah gak ada ya? Udah gak ada coy. Ini Robinson kenapa ya pak? Dari antre semuanya sih. Udah gak ada lagi sih. Udah habis ya. Sudah habis. Waduh, kok ini kok hilang? Tadi padahal ada loh, merah loh. Wah parah. Kita klaim seadanya dulu lah ya. Kita klaim seadanya dulu 22 juta. Cuma 22 juta coy. Dapatnya cuma sekitar 140 ya. Dapatnya cuma sekitar 140 sih saya. Ke 140, 40 juta. Dapatnya cuma di 40 juta, tadi kan 28 juta ya. Sekarang udah segitu, jadi sekitar ya segitulah. 40-an juta, dikit banget coy. Termasuk sial ya ini ya. 99k loh, 99k gem loh coy. Mau beli di siapa tuh tadi? Nah kita cek ya. Ini pemain-pemain yang sudah saya belanjakan atau saya beli. Untuk teman-teman yang belum tahu, saya tuh pertama beli Ronaldo ya, Ronaldo merah ini dia, Ronaldo merah, statistiknya ngeri banget. Inilah pemain pertama yang saya beli juga kemarin pas bikin squad Al Nassr ya. Ini si Ronaldo, statistiknya mantap, saya rank up merah. Levelnya 22, terus saya beli lagi si Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne merah juga ini cuy. Statistiknya ngeri sih ini ya. Bisa bersaing sama Gullit. Saya levelkan sampai 22 juga, saya nanti sampai 22. Terus di sini untuk Araujo, saya beli yang warna hijau cuy. Saya beli yang warna hijau si Ronald Araujo ya. Statistiknya juga udah lumayan, mungkin saya akan tingkatkan pelan-pelan menggunakan Mascherano sih, walaupun Mascherano sudah mulai langka ya sekarang ya. Mascherano sudah mulai langka, jadi kita harus pelan-pelan ya. Jadi saya yang paling anjir itu hanya RB. RB ini saya paksa si Torres ya. Sini untuk RB-nya saya sudah ada Zambrota. Yang ini sih RB sih, masa salah lagi coy. Paling anjir sih RB, apa nunggu Messi aja ya? Messi harganya berapa, Pak? Bisa ya. Messi harganya pasti di luar nalar sih.
di luar nulur ya. Klaim dulu, wih, Rikilme juga laku. Ini 134 coy, 134 juta ya, cari siapa ya? RW Musala ya, sih paling mantep sih Musala sih. Wah, gak dapet ya Musala ya. Harus jual si Torres cuy. Harus jual si Torres, tapi Torres biru ya. Ini luka aku belum laku sih, lumayan. Jual di harga tertinggi cuy. Nih banyak sih ini aslinya yang bisa dijual cuy, kecil-kecilan gini ya. Bentar, masa CM sudah lengkap, CM ada si Sevic sama si De Bruyne. Cuma itu sih kurang RW sih saya cuy. Kurang RW ya. RW apa nunggu Messi aja cuy. RW apa nunggu Messi atau nunggu cukup beli salah ya. Kayaknya mending cukup beli salah aja cuy, biar OVR nya itu lumayan ya. Jadi mungkin itu aja lah cuy. Jadi untuk belanjanya saya sementara ini dulu lah ya. Cuma pemberitahuan aja berarti cuy. Ada Ronaldo, terus ada si De Bruyne, Araujo. Banyak sih ini cuy, harganya sih hampir 500 juta lebih ya, 600 juta bahkan cuy, 600-an juta beli Ronaldo, De Bruyne sama Araujo ya, 600-an juta cuy, lumayan sih itu ya, lumayan sekali. Oke, ini ada yang laku, celuk aku ya. Oke, ya mungkin itu aja sih. Jangan lupa pada video kali ini, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan mungkin keren saja cuy. Oke, selamat berkarya, cuy.